Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini aku mau kongsi berkenaan tips tadi untuk kita dapat pointer 3.5 ke atas. Okay. Since semua orang rasa macam matrikulasi ni susah, rasa macam air, bolehkah aku dapat 3 point ke atas ni? At least 3 pointer lah. Bolehkah aku dapat? Sudahlah aku ni first time tinggal asrama, first time belajar dengan ada orang di bilik yang sama. First time ni semua macam kita berdikari sendiri, betul-betul sendiri. So, macam mana bagi orang yang macam tidak biasa? honestly talk lah kan. Aku bukan juga orang yang belajar di asrama. Maksudnya aku ni mau kepada bersendirian. Jadi macam susah lah kan mau adapt situasi yang baru. Situasi yang mana kita ada roommate. Lebih-lebih lagi roommate yang bawa bercerita, yang bising. Macam mana kita mau study? Okay. Tips yang pertama. Tips yang klise tapi sangat-sangat membantu, which is fokus dalam kelas. Kenapa fokus dalam kelas ni penting? Sebab lecturer kan dorang kasih apa ni? Dorang kasih hurai semua topik tu, semua briefly huraian tentang topik tu dalam kelas. Jadi kalau kita tak fokus, kita tak dapatlah poin yang lecturer mau sampaikan. Jadi selain daripada kita fokus dalam kelas, kita duduk di hadapan. Kalau kita duduk di hadapan, lagi cepat dan lagi banyak ilmu yang kita boleh ambil. Sebab kalau kita duduk di belakang lah contohnya, nanti ada yang kita tidak dengar, ada yang kita termiss. Kalau kita mau tanya pun lecturer nanti tidak dengar, kita panggil nama lecturer. So kita kalau seboleh-bolehnya duduk di depan. Kalau duduk di belakang tu bukanlah tidak boleh, tapi make sure ambil peluang duduk di depan. Okay? Dan selain daripada duduk depan dan fokus dalam kelas tu, dalam pada masa yang sama salin apa yang lecturer sampaikan. Sebab kita ni, otak kita ni bukanlah boleh ingat semua, bukanlah boleh hafal semua, bukanlah macam programmer, ada juga pandai lupa kan. Jadi salin balik apa yang lecturer sampaikan. Kalau boleh time share cakap every word salin, ataupun kalau lecturer tu tidak strict tentang telefon, kamu rakam lesson tu. Jadi nanti kamu boleh dengar balik masa kamu study. Tapi it quite leceh lah kalau kamu tak salin awal-awal. So, kalau contohlah kamu ada homework lagi mau buat, kamu study lagi, kamu dengar lagi. Jadi macam kamu buat kerja tu jadi berganda. So, kamu just catat ya apa yang lecturer cakap. Jadi nanti masa ada gap menunggu waktu kelas seterusnya, ada masa tu, situ kamu recap balik. Jadi kamu mudah ingat balik apa yang kamu belajar. Okay, kenapa aku bilang duduk di depan tu kan? Sebab ada lecturer aku cakap yang ke apa ni? Kalau kamu duduk depan, kamu dapat fresh earlier lecturer tu. Jadi macam berkat lah gitu bilang tu lecturer. Wow. Okay. Kita move kepada tips seterusnya. Okay, tips kedua. Rapat dengan lecturer. Selalu bertanya. Macam di kelas, kamu mesti selalu aktif. Kalau kamu tak faham tu, kamu immediately tanya. Sebab, kalau kamu tak faham, tapi kamu tangguh-tangguh, nanti jadi beban kepada kamu. Sebab kan, matrikulasi ni laju, dia punya topik. Jadi, contoh hari ini. Contoh hari ini, topik bab 1. Habis hari ini. Selalunya, diorang akan habis satu hari tu satu topik. Jadi kalau kamu tak faham, immediately tanya. Sebab esok atau next week masuk sudah chapter baru. Jadi bila lagi kamu mau tanya lecturer kan? So immediately tanya. Kalau ada soalan terus tanya. Kenapa ni? Kenapa begini? Jadi bila kamu tanya soalan tu, bukan kamu satu orang je dapat. Kawan-kawan kamu pun dapat. Sebab kamu pencetus soalan. Dorang pun mungkin tak terfikir soalan tu ada. Jadi sama-sama lah kita bertanya soalan. Jangan pernah malu untuk bertanya. Malu bertanya susah jalan. Biarlah orang kata kamu attention seeker kah, apakah, yang penting benefit dapat kepada kamu. Kamu dapat ilmu tu. Seterusnya, rapat dengan lecturer kan? Okay, rapat dengan lecturer ni, kamu selalulah consult dengan lecturer. Kamu selalu tanya-tanya soalan. Selain daripada waktu kelas, masa waktu rehat kah,
kamu pergi di bilik guru ataupun bilik pentadbiran tu, jumpa lecturer sana. Kalau kamu ada soalan, ada kerja rumah yang kena bagi tapi kamu tak tersoalkan, selalu consult lecturer. Ataupun kamu just PM personal. So, di situ kalau kamu selalu rapat dengan lecturer, ada berkatlah di situ. Sebab lecturer tahu yang kamu ni ada usaha mau jadi lebih faham dengan topik tu. Okay? Okay, move kepada tips seterusnya adalah tips ketiga, cara study. Okay, kalau aku, based on my habit lah, begitulah. Cara aku study adalah bercakap dengan kuat. Macam contohlah, aku tidak pilih exact time bila aku mau belajar sebab aku bukan orang yang konsisten. Jadi, contohlah kan, okay, malam ni aku ada mood mau belajar, aku akan baca tu, aku baca slow-slow dulu, aku fahamkan dulu. Okay, lepas kalau aku mau menghafal, aku mau faham balik, aku akan bercerita balik. Jadi, once aku bercerita, suara aku kuat, jadi itu membuatkan aku lebih cepat hafal. Metode tu berhasil lah sebab bila lagi kita mau baca balik-balik kan. Jadi, once kita sudah baca, kita cerita balik dengan diri sendiri. Biarlah orang cakap gila macam mana sekalipun. Yang penting, pointer tu kamu. Adakah orang bagi kamu pointer tu? Ada kan? Dari diri sendiri juga kan? Okay. So, mungkin adalah orang cara dia tersendiri lain buat mind map kah? Tapi aku mau kepada loudly. Loud. Begitulah. Next, kepada apa tadi? Okay. Lepas kita sudah study loud, kita okay, lepas sudah kita study loud, kita mesti kalau kita macam tak faham kan, kita immediately tanya dengan rakan kita yang faham. Sebab memang dalam kelas tu memang akan ada satu atau dua orang yang cepat tangkap lesson yang berlaku pada hari tersebut. Begitu. Jadi, kamu kalau honestly lah kan, aku ni jenis yang blur-blur, lambat faham. Orang sudah faham, aku masih lagi tertinggal di belakang. Jadi macam quiet heart lah untuk aku. Jadi aku dengan wujudnya bila-bila aku tu, aku suka bertanya. Banyak pertanyaan yang aku tak faham kan. Jadi bila aku bertanya dengan kawan aku tu, dia fahamkan aku. So bila aku faham, aku akan cuba ajar orang lain. Jadi di situ makin ingatlah macam macam aku punya metode sebelum ni, yang tips ketiga tu adalah study loud. Dia macam begitu juga. Bila kita bercakap, kita ajar orang lain, kita akan mau ingat. Sebab kita selesaikan masalah tu balik-balik kita dengan bercakap. Jadi, jangan kedekut ilmu. Kalau kamu tahu sesuatu tu, kamu banyakkan belajar. Sebab, kawan aku, satu orang ni, dia suka betul ajar orang. Dia, bila orang tanya dia, dia memang akan bantu. Lepas dia punya result for flat. Jadi, jangan pernah kedekut ilmu. Dia akan pernah habis tu. Malah membantu kamu lagi. Kamu ajar orang dalam masing sama, kamu dalam proses penghafalan. Okay? So, tips seterusnya ialah yang paling penting bila kita sudah berusaha, semuanya kita kena bulatkan tekad, kena letakkan semua tu tawakkalillahi ta'ala. Kita kena banyak berdoa sebab semua itu kalau kita buat usaha tanpa berdoa, nanti tidak berkat. Walaupun kamu berjaya, nanti tidak berkat. Kalau kamu tidak berjaya, mungkin kamu kurang berdoa. Mungkin ada sistem yang salah. Jadi, kena banyak berdoa. Minta lembutkan hati. Minta dipermudahkan untuk ingat semua apa yang kita belajar. Minta segala-galanya dengan Tuhan. Hidup kena bertuhan. Okay, faham? Okay. Alhamdulillah, saya rasa ada itu sahaja perkongsian daripada saya. Oh, okay. Last but not least, pasal result aku, alhamdulillah dengan metode yang guna tu, aku dapat, kan pas subjek, 3 straight A, tapi 1 B+, tahu apa tu matematik. Aku since sekolah menengah lagi, aku tidak boleh adapt dengan matematik tambahan, kan matrikulasi matematik biasa tu adalah matematik tambahan sekolah menengah. Jadi, susah lah. Sebab aku kan jenis yang lambat pick up, so, it's bit hard for me untuk buat banyak soalan. Siapa aku tak faham. Jadi aku akan buat certain soalan saja yang aku rasa boleh buat. Jadi situ aku buat banyak latihan. Jadi kekurangan aku di situ. Jadi kamu
tipsnya ialah banyakkan latihan, banyakkan bertanya, banyakkan buat kerja rumah tu konsult dengan lecturer. Sebab personally lah, aku jarang konsult dengan lecturer matematik. Jadi mungkin sebab tu aku kurang faham. So, I think that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe kalau kamu suka. And don't forget to like. Okay? I think that's all. Semoga metode ini membantu dan orang lain caranya. Ini cara aku, okay? Semoga membantu kamu semua. Bye-bye. I'm not gonna make it alone.